Oke, halo cuy, balik lagi bareng aku Epen. Jadi di video kali ini kita bakalan mainin. Ya, kalian sudah pasti ketebak lah yo game apa ini. Kalian pasti udah pada tahu kan? Ya. Jadi kali ini kita akan main Clash of Clans atau sering disebut COC. Ya. Yeah. Jadi, aku dulu tuh pernah main COC. Terakhir aku itu TH8, naikin TH9 gitu coy. Terus tinggal. Udah lama juga sih aku gak main dan penasaran sih sekarang. Kayaknya banyak update ya kalau kulihat-lihat itu. Nah, di sini tadi aku tuh udah masak peleton ya, Bang. Anjas, peleton. Peleton ya gitu. Peleton sih bener sih nyebutnya. Gak salah aku. Dan sedikit info kenapa base-ku begini. Karena kemarin kan ya aku baru naikin TH9 gitu. Ini susunan base gini tuh biar enak, yang mana mau di-upgrade itu loh kelihatannya kayak pagar kan gini, tinggal set upgrade semua gitu. Nah, gitu, Bang. Jadi posisinya gini yo. Wah, ini level 1 ini kita naikin lah. Loh, kan TH12 ini. Berapa ini, Jok? Mana cara? Oh, ini kunjungin. Kita lihat. Mana TH-nya? Oh, ini. Nah. Anjir, udah sampai 15, coy. Ternyata rajin juga ya di update-nya ya, TH-nya ya. Udah sampai 15 aja sekarang. Seingat aku 2018 ya itu. Waktu itu aku dapat kabar TH12 itu. Iya, terakhir aku dapat kabar itu sih. Tapi sekarang udah sampai TH15, coy. Gila, wajar aja orang balik-balik lagi, Cok. Ini yang main COC ini rata-rata orang-orang sepuh, Cok, soalnya. Jadi mungkin mereka udah mentok gitu kan, bingung mau ngapain lagi. Terus ada update gitu sampai TH15, jadi mereka balik lagi main. Terus juga ini pasti aku yakin yo, ada yang baru, Cok. Yakin aku. Level-level pasti ini lebih baru tuh pasti sih, kayak lebih gede gitu loh, Bang. Ini baru ini. Rumah hewan. Maksudnya setiap pahlawan memerlukan pendamping setia. Rumah hewan akan menghadirkan beragam hewan dahsyat dengan berbagai kemampuan yang akan membantu pahlawan dalam pertempuran. Ada pet gitu pahlawannya. Pahlawan tuh hero ini yo, Cuk. Tuh kayak Ratu Pemana, Raja Barbar, terus ini Wali Besar, Jawara Royal. Oh, ini petnya. Apa ini, kayak kuda poni, Cuk. Terus ada tenggiling ini. Babi ke? Tenggiling, bodoh. Ini apa ya? Babi ke? Loh, otak kau tenggiling, bodoh. Lucu. Oh, jadi sekarang udah ada ini, coy. Dan membantu pahlawan dalam pertempuran. Berarti bisa ikut nyerang atau punya efek masing-masing ya mereka berempat ini. Tembok udah sampai ini, coy, 16 levelnya. Nah, ini baru juga nih, apa ini? Menara Mantra. Bagaimana tuh kira-kira? Oh, anjas. Spell, coy, ngelemparin spell gitu loh, Bang. Oh, lihat tuh, spellnya bisa diubah-ubah. Mantra menara racun, mantra ini. Ngomong apa sih aku, bangsat? Menara mantra penghilang, menara mantra amarah. Boleh, boleh. Nah, ini baru juga nih. Monoloid. Apa ini? Ini Inferno atau gimana? Udah ubah nama apa gimana? Oh, enggak, ini Inferno, Cok. Beda-beda, monoloid baru ini. Eksperimen eliksir hitam. Waduh. Pertama dari si tukang ini benar-benar menguncang nyali. Kerusakan yang diberikan monoloid akan makin besar saat target makin kuat. Dijamin membuat lawan gentar. Terus apa lagi? Nah, ini baru udah kayaknya, Cok. Ketapel tempur. Aku belum pernah lihat ya. Apa udah ya? Apa aku aja yang lupa? Melontarkan bebatuan berat yang tak diikat erat pada objek terdekat. Saat menghantam target, bebatuan akan terhambur dan menimbulkan kerusakan terhadap peleton di belakang. Oh, area, coy. Jadi dia kayak nanti lempar terus batunya itu pecah jadi area, coy. Nah, ini baru ini, apa ini? Bengkel. Bengkel adalah tempat mesin pengepungan dirakit. Tingkatkan bengkel untuk membuka mesin pengepungan yang berbeda. Ada bengkel-bengkel sekarang. Wow. Berarti yang baru ini pets gitulah kita nyebutnya, rumah hewan, menara mantra, yo nembak spell gitu ya, monoloid ini gak tahu aku bahasa Inggrisnya apa. Sejauh yang aku lihat gak ada yang baru lagi sih sebenarnya. Kayaknya itu aja dah yang baru. Yaudah, kita langsung aja cek peleton baru, coy, sama mantra ya, spell mungkin ada yang baru. Ini baru ini. Penunggang naga. Wow, Kaori sekarang bisa. Mesin teror yang mengerikan ini akan terbang dan membumi hanguskan semua pertahanan yang ditemui. Konon si pilot jerangkong sering ketakutan karena
tunggangannya kadang bertindak di luar kendali. Oh, rakitan gitu, emang ada nyawanya apa ya? Gak tau lah, ini apa ini? Anjir, Titan Elektro, Jo. Dengan kekuatan sihir murni yang hampir tak terkendali, Titan Elektro membuat semua lawan di medan pertempuran ketakutan. Ya, cakernya. Di mantra apa yang baru mantra? Mantra penghilang. Mantra penghilang membuat semua yang berada dalam jangkauan menjadi tidak terlihat dan tidak terlacak. Ini manusia tembus pandang. Mantra pemanggil. Serangan berjalan kacau balau. Perlu mencoba strategi lain. Iya. Yeah. Mantra pemanggil solusinya. Mantra pemanggil akan mengarahkan kembali peleton, pahlawan, dan hewan ke bila pengarahan. Kamu bisa mengarahkan unit tersebut untuk kali kedua. Oh, semisal nih. Kalau kalian yang nggak paham ini, aku jelasin ya. Semisal kalian ngeklik gitu. Apa, mau nyerang gitu kan. Teklik, nggak sengaja gitu. Nah, pakai spell ini bisa kalian angkut lagi peleton kalian itu. Jadi, ya nggak kebuang sia-sia, Bang. Dan sekarang aku mau nyerang sih. Dan peleton aku kan udah masak nih tadi, udah siap-siap tuh. Udah jadi semua, jadi tinggal serang yo ini. Mungkin pasukan aku agak aneh yo di kalian. Jadi ya setiap orang punya strategi masing-masing, coy. Diam kau. Jangan merasa paling jago kau. Ini enak sih diserang, tapi duitnya ini terbilang banyak atau dikit ya untuk TH9 yo. Aku kan baru nih naik TH9, jadi enggak tahu, Bang. Bentar. Kita lihat-lihat dulu yo, review-review yang lain dulu, Bang. Wah, ini malah TH8 tapi 300 duitnya banyak. Duh, ini. Boleh nih. Serang gak sih? Serang lah. Hayu. Kayaknya aku agak sedikit lupa strategi-strategi mantap. Mantap. Mungkin kita tumbalin golem dulu. Habis itu kita dadar. Terus kita taruh PK sini. Anjing, ada isi clan. Lupa aku. Padahal gak ada clan dia. Bajingan. Mati kau. Pakein spell itu tuh. Dar, meledak. Marah, Bang, marah. Gue marah. Dah, lumayan tuh bintang 1. Dan juga yo, yang ku tahu ini yo. Orang tuh punya tipe masing-masing, Cok. Ada dua sih yang ku tahu, cuman yang ku tahu yo. Ada orang yang pengumpul duit, kerja. Dan ada orang yang pengumpul tropi, penggila tropi, Cok. Dan aku dulu tuh ini sih, penggila tropi. Jadi, misalnya aku TH Adam, di lawanku itu TH gede anjing, kayak gak ngotak gitu. Terus nanti aku cari sampai yang kecil gitu demi tropi aku gak ngurang, Jok. Yang untuk tipe yang kedua itu sebaliknya, dia bodo amat mau bintang atau enggak, yang penting duit kekumpul gitu loh. Apa ya, tipe nyerang goblin gitu loh, Bang. Tuh, sempurna. NZT. Kalau misalnya aku mau upgrade lagi TH. Bisa, cuy. Bentar. Kayak lebih murah dah sekarang. Oh, sekarang berarti dimurahin ya upgrade TH. Ini bisa upgrade lagi sih aku sebenarnya. Langsung cukup, Cok. Upgrade gak ya? Upgrade lah ya. Bodoh amat lah prematur. Bangunan berikut untuk... Oh, aku belum melengkapi bangunan ini di TH9, Cok. Harus lengkapin dulu. Tapi seingat aku dulu tuh upgrade TH10 tuh gak segini ya. Ini lebih murah ini pokoknya. Mantap. Jadi sekarang upgrade TH lebih mudah, coy. Sekarang aku mau nyobain serangan teknik udara. Ini ngambil duit lumayan ini di luarnya semua, Cok, duitnya. Easy money. Hancurin. Hancur. Ini nggak mungkin hancur sih, berapa spell. Tetap babarin dulu. Jing. Spell kupul di itu lagi yuk. Lumayan lah ngambil duitnya. Marah barbarian, ngamuk. Plus bintang 1, lumayan lah yuk, nambah tropi banget. Nah, bintang 1, coy, lumayan lah yuk. Bintang 1 aman lah tropi. Untuk pengejar tropi lumayan lah. Udah aman itu. Ya kalau bisa bintang 3, tapi mana, gak bisa, Bang. Ini maksain ngambil duitnya aja ini. Lumayan duitnya terkuras. Elixir tuh beberapa tuh zer. Nah, sudah. Wih, masih sempet ini ngambil duit tuh. Lihat nih. Ayo, Bang, ambil, Bang, sebisa mungkin, Bang. Nice job, team. Ludes. Tinggal 29 duitnya. Lumayan lah yo. Berhasil kita dapat 573.000 sama 1.000 drop elixir, lumayan, Cok. Oh, aku ada ide. Gini. Gimana
kalau kita buat clan, teman-teman. This is exactly what I've been waiting for. Nama clan. Espantils. Ayo, kita buat clan yuk. Hayu. Hayu, gitu aja yuk. Terus, terbuka, tipe clan terbuka lah yo. Ya, untuk awal-awal, bagi kalian yang nonton awal-awal dan main COC, langsung aja gabung coy. Ya, jadi, bagi kalian yang ingin gabung clan dan ingin tes-tes drive dengan saya, tes saling serang gitu, boleh lah. Nanti aku online. Kalau aku online yo, nanti ku chat di ini nih. Kalau misalnya udah rame ini yo, nanti kita lihat aja. Aduh, aku lupa coy. Ini satu lagi aku dapat bonus cuy, 250 tadi. Harusnya nyari bintang 2 aja cuy. Terus nyari yang duit banyak kan double untung kita. Ayo kita kejar ya. Ayo nyari satu bintang untuk mendapatkan bonus aja coy. Bodo amat ini kan. Kalau kalah atau gimana? Emang aku nyari satu bintang aja udah cukup. Wah, ini mah bukan satu bintang lagi ini. Jangan-jangan kasihan, Cuk. Jangan maru yo. Kasihan. Apa itu bintang 1? Ah, bintang 3 nih, Bos. Bintang 3 nih. PD dan narsis saya penis. Ngah. Marah langsung. Buang spele. Ayo healing. Jalan. Gas. Bintang 1 aja. Anjing. Udahlah, kelamaan coy, aku takut ya, aku serang-serang aja lah yo. Dapat bonus lumayan. Bonusnya itu masuk ke sini coy. Mana ya? Nah, di bank tuh tinggal klaim. Lumayan banyak kan? Itu dikumpulin nanti itu jadi bank kan. Memang bank sih namanya. Di klaim. Ya sih mungkin itu aja ya. Untuk yang baru yang tadi-tadi udah lihat dan untuk gameplay saya menyerang ya seperti itulah tadi terlalu easy. Cuy. Gagal. Ya, tapi bagi kalian ingin ngetes, boleh gabung clan. Nanti kita saling tes, saling serang yo. Ini gabung aja nih clan aku, Espantils nih. Oke? Okay? Jadi bagi kalian yang merasa kayak jago gitu, boleh lah nanti tes-tes ratain gitu base aku. Oke? Okay? Nah, gabung aja. Have fun aja, Bang. Santai-santai. Jangan baper. Slow. Ya udahlah. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.